dikarenakan adanya kegiatan kreativitas seni dari prodi PGMI. Dan seperti apa keseruan dari kegiatan kreativitas seni yang diadakan di sini? Yuk ikuti saya untuk masuk ke dalam dan melihat secara langsung keseruannya. Let's go! Berarti diselenggarakan oleh prodi PGMI ya, Mas? Iya. Ini acaranya berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Untuk acara berlangsung ini dimulai dari hari Kamis, Senin jam 8. Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Yang terlibat di dalam kegiatan ini tuh siapa aja sih, Mas? Keterlibatan kegiatan ini, yang pertama ada khususnya panitia ke mahasiswa, khususnya semester 6. 4, 2, dan untuk saya. Untuk pengunjungnya sendiri ini dibuka untuk umum nggak, Mas? Untuk saat ini, tahun ini, kita untuk makanya mengangkat cerita tentang legenda Seribu Candi. Nah, kenapa sih mengangkat cerita itu, Kak? Karena dari cerita legenda Seribu Candi ini kita dapat mengambil nilai dan hikmah yang luar biasa untuk menjadi bekal sebagai calon madrasah itu. Butuh berapa waktu sih untuk latihan bisa tampil sebagus itu tadi? Untuk proses latihan kurang lebih 2 bulan. Kami dibantu juga oleh Teater Satu dan Pak Farid. Oh, nah, kesannya setelah main atau pentas di sini tuh gimana rasanya, Kak? Yang pertama lega tentunya ya, Kak, karena sudah mementaskan, terus bahagia. Tapi kami tidak cukup dan tidak puas sampai di tahap ini, karena ini merupakan tahap awal kami untuk proses dan untuk selanjutnya menjadi rumah. Thank you.
kegiatannya tuh seperti apa sih, Bu? Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa PGMI semester akhir yang bertujuan untuk syarat prakarsa dengan kreativitas seni mereka bisa mengembangkan bakat dan minat dan bisa memanfaatkan keahlian atau keterampilan mereka lebih lanjut. Nah, untuk temanya sendiri, Bu, kenapa memilih tema yang tadi itu, Bu? Oh, legenda ya. Yeah. Tema legenda diambil itu dari kearifan lokal ya, yang mana mahasiswa mampu melestarikan kebudayaan Jawa Tengah, tidak ada Jawa Tengah tapi Nusantara, jadi kebudayaan lokal maupun luar. Oke, baik. Yang terlibat di dalam sini itu siapa aja sih, Bu? Semua mahasiswa semester 7 tingkat akhir yang merupakan penyaji dari pertunjukan, panitia dari HMPS PGMI dan adik tingkatnya sudah kedua, yang mana bertujuan supaya mereka berpengalaman untuk penyajian